warga negara Las Metaverse. Lalu ada apakah The Rebels atau golongan warga negara Las Metaverse yang berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaannya? Lalu apakah Metastrip di mana golongan mereka adalah golongan warga yang kaya atau elit? Dan terakhir yaitu apakah The Militech, golongan yang berperan sebagai penjaga perdamaian dan keamanan dalam dunia Las Metaverse. Intinya Las Metaverse ini sudah dikurit sedemikian rupa sehingga semua penghuninya itu dapat berinteraksi dan bermain dengan indah lah seperti dalam sini. Nah, selain peran mereka sebagai penjaga dan pejuang, pengguna Las Metaverse juga dapat menggunakan avatarnya untuk aktivitas lain. Nah, sesama penghuni Las Metaverse seperti bisa berdiskusi, bermain, bekerja, atau berkompetisi. Selain avatar, pengguna, dan alat transaksi Leslar, Las Metaverse juga menyediakan 8.888 non-fungible token atau NFT Leslar sebagai item digital yang bisa diperdagangkan atau dikoleksi oleh setiap penghuni Leslar Metaverse. Nah, proyek ini tuh sudah dikirim sedangkan sedemikian rupa, maka dalam sesi Ask Me Anything ini, kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan, 10 pertanyaan dari Google Form dan juga 10 pertanyaan dari Discord yang sedang kita live pada hari ini juga. Ada live di Instagram, di Telegram, dan juga Discord di Lesnar Metaverse. Baik, tanpa mengulur waktu lagi ya, mari kita sambut untuk tim dari Lesnar Metaverse. Kita sambut Bapak Reza. Ada Bapak Rizky Bilar, Bapak Ibu Lesti Kejora, Bapak Rudi Salim. Oke, mari kita mulai dengan sesi Ask Me Anything. Kita di sini, saya perkenalkan dulu, kita di sini ada King dan Queen of Leslar Metaverse sebagai founder dan co-founder dari Leslar Metaverse. Ada Bapak Rizky Bilar dan juga Ibu Lesti Kejora. Ada juga Chairman atau yang disebut sebagai Elite President of Leslar Metaverse, Bapak Rudi Salim. Dan juga ada CEO atau yang disebut sebagai Elite Commander of Leslar Metaverse, Bapak Reza Wilatama. Kepada Bapak Rizky Bilar, kami mohon untuk mempersembahkan sepatah atau dua kata. Silakan Bapak untuk duduk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat sore kepada semuanya yang hadir pada hari ini ya. Teman-teman media, semuanya wartawan, semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Dan puji syukur alhamdulillah ya, hari ini kita sedang mengadakan press conference terkait Leslar Metaverse. Sebuah dunia digitalisasi yang akan kita bangun, akan kita bikin. Yang mana beberapa aspek akan kita jalankan. Semacam seperti NFT, koin Leslar yang sudah berjalan alhamdulillah ya, yang sudah mendapat antusiasme yang luar biasa dari masyarakat, dan yang kita sebut adalah Leslarian ya. Tapi untuk teknisnya nanti bisa dijelaskan oleh CEO kita, Mas Reza. Sekali lagi kami pun ingin mengucapkan terima kasih juga ya kepada Prestis dan Mas Reza yang turut membantu membangun bisnis dunia digital, yang mana menurut saya dunia digital adalah sebuah hal yang sangat menarik ya, dimana saat ini bisa dibilang sudah eranya digitalisasi ya. Dan kita Leslar pun, kami Lesti dan Bilar pun melek akan hal itu gitu. Maka dari itu bersyukur sekali kita punya partner bisnis yang memang punya capability di bidangnya, yang bersama-sama kita akan membangun, insya Allah kita akan membangun ekonomi digital dengan baik. Dan mudah-mudahan Leslar Metaverse ini bisa bisa menarik pasar global ya nantinya, insya Allah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Rizky Bilar. Kami lanjutkan kepada Bapak Reza Wiratama untuk memberikan kata sambutan. Selamat siang, Mas Reza. Terima kasih kepada tim media yang sudah datang pada hari ini, dan terima kasih juga pada semua masyarakat Indonesia yang sudah mendukung Leslar Metaverse sampai sekarang. Oke, terima kasih untuk Bapak Reza. Cukup sedikit sepatah dua kata ya.
Baik, kita lanjutkan kepada Bapak Rudi Salim. Singkat, padat, dan jelas ya barusan ya. Singkat, padat, dan tidak jelas. Oke, jadi kan sekarang kita lagi sesi live nih, Instagram, Telegram, Discord, AMA, Ask Me Anything. Kalau di dunia metaverse, cryptocurrency, NFT dan sebagainya, Ask Me Anything adalah suatu tempat untuk bisa ngobrol dengan developer dan orang-orang di belakang project ini. Jadi hari ini kita akan menjelaskan sedikit mengenai white paper kita, apa aja roadmap kedepannya, dunia digital ini mau dijadikan seperti apa, dan bagaimana ini bisa menghasilkan suatu pertumbuhan ekonomi digital kedepannya. Jadi saya terima kasih sekali rekan-rekan media yang sudah hadir dari TV, online, dan sebagainya. Dan juga ini saya lagi pantau, kita mantau bos. Kita mantau nih, nggak ada yang gunting ya, bagus ya, naik terus harganya nih. Jadi kita lagi kita hijau semua ya, hijau terus, hijau. Yang gunting musuhan pokoknya. Nah, jadi kita selalu memantau pergerakan dari dunia digital kita, dan kita harapkan semoga bisa berkembang jauh lebih baik lagi ke depannya. Jadi sekian aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rudi Salim. Terima kasih atas sambutannya kepada seluruh tim dari Leslar Metaverse. Kita sudah kompili 10 pertanyaan dari Google Form. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini akan kita rampungkan, dan juga ada dari pertanyaan dari Discord juga. Kita mulai aja kali ya untuk sesi Ask Me Anything-nya ini. Oke, dimulai dengan pertanyaan pertama. Ini untuk Bapak Reza. Pertanyaannya adalah, konsep metaverse seperti apa yang akan digarap oleh Leslar? Kami akan membuat metaverse dengan tema dunia yang futuristik. Produk dan jasa Leslar Metaverse berada dalam decentralized protocol yang akan kami kembangkan. Sebagai contohnya adalah token, NFT, dan game play to earn. Oke, jadi banyak juga ya sebenarnya project-project dalam Leslar Metaverse ini ya. Oke, untuk pertanyaan kedua ditujukan kepada Bapak Rudi Salim. Apa sih yang membedakan Leslar Metaverse dengan token artis lainnya? Apakah ini hanya akan menjadi hype sementara, atau Leslar Metaverse benar-benar memiliki utilitas yang berguna untuk jangka panjang? Waduh, sebenarnya berbeda ya, karena kami benar-benar ingin membangun fundamental dan ekosistem yang berkelanjutan, yang mana kita akan menggabungkan bisnis real dari Leslar Entertainment. Di antaranya yang akan kita kembangkan di Leslar Entertainment itu akan ada toko retail, F&B, dan hiburan, dan juga ekosistem metaverse yang sedang digarap. Jadi yang baru kita launching adalah token, dan token itu bukan tujuan akhir, itu merupakan awal suatu pintu masuk untuk semua orang bisa bergabung ke dalam proyek besar dari Leslar Metaverse ini. Kalau tadi ditanya hype, sebenarnya pasti hype karena ini kolaborasi semua kalangan. Tentunya ada Mas Rizky dan Mbak Lesti yang mempunyai fanbase yang luar biasa. Itu yang menciptakan kita kemarin dalam 3 menit, 30 detik saja, private sale itu ludes. Dan hanya kurang dari 12 menit, pre-sale sebanyak 2000 BNB atau mungkin sekitar hampir 12 miliar hampir, itu ludes dalam waktu kurang dari 12 menit. Jadi dengan tim yang expert dan pengalaman yang kami miliki, kami yakin sekarang mungkin bisa hype, tapi bukan karena hype-nya karena semata apa hype sementara, tapi karena fundamental yang kuat dan roadmap yang jelas yang akan kita berikan di dalam dunia metaverse. Semoga ini akan menjadi produk kebanggaan Indonesia yang bisa berkancah di dunia internasional juga. Baik, terima kasih Bapak Rudi Salim. Memang sebuah tujuan yang mulia juga ya dalam pembentukan Leslar Metaverse ini. Lalu kita lanjut ke pertanyaan ketiga ditujukan kepada Bapak Rizky Dilar. Apa sih langkah nyata yang akan dilakukan oleh Leslar Metaverse untuk berkontribusi terhadap kemajuan dunia digital, terutama cryptocurrency di Indonesia? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pasti langkah yang akan terus kita lakukan dan terus kita kerjakan adalah edukasi. Edukasi dan selalu mengedukasi. Karena kita ingin masyarakat yang ikut atau para fanbase yang ikut tidak hanya ikut karena kita, gitu, tapi karena harus memahami dunia digitalisasi
Dan kita juga mengerti ya bahwa sebagus apapun project yang kita garap, kalau setiap holder atau individu itu harus benar-benar bisa mengerti apa sih project kita dan manfaat apa sih yang mereka dapatkan jika bergabung dalam project kita. Itu dan kita berharap project ini bisa berdampak baik buat setiap individu yang memegang koin Lestar sendiri. Oke, lanjut lagi pertanyaan untuk Bapak Rudy Salim. Apa strategi yang dilakukan oleh Lestar Metaverse sehingga dapat memecahkan rekor sebagai proyek kripto tercepat dan terbesar di Indonesia? Tadi juga sudah disebutkan ya Pak, bahwa pada saat private sale, 555 BND terjual habis dalam waktu 30 detik. Dan saat pre-sale, 2000 BND terjual habis dalam kurang dari 12 menit. Atau ada indikasi dibeli oleh pihak internal Lestar Metaverse nih? Mohon diklarifikasi ya Pak. Iya, jadi strategi yang kami lakukan itu bukan kita melakukan hype semata, bukan juga kita melakukan apa namanya karena ketenaran lalu orang jadi beli, bukan. Yang kami lakukan adalah dengan roadmap yang nyata dan perencanaan project yang jelas dan white paper yang kami publish itu jelas dari mana kita akan kembangkan dari waktu ke waktu, dan fundamental yang kami garap juga didukung oleh tim developer yang baik. Maka baru aja kemarin malam itu setelah all time high hari pertama, kemarin malam all time high hampir mendekati hari pertama launching, dan hari ini sudah menembus harga dari hari pertama launching. Jadi ini merupakan suatu rekor tersendiri dan menembus market cap baru. Jadi itu disebabkan bukan karena hype semata, tapi karena roadmap dan fundamental yang jelas yang akan kami bangun. Baik, terima kasih Bapak Rudy Salim. Dari tadi sudah dijelaskan roadmap, talenta ya. Kita lanjut ke Bapak Reza. Ada pertanyaan nih Pak, developer team itu berasal dari talenta muda Indonesia atau ada campur tangan dari developer asing? Untuk saat ini semua developer team Lestar Metaverse berasal dari Indonesia. Karena kami juga yakin bahwa tim dari bangsa Indonesia bisa bersaing di kancah digital internasional. Dan dengan bagian ini, proyek ini mendukung proyek Indonesia yang akan lahir sebagai potensi untuk market global. Kami memilih potensi yang luar biasa untuk bergabung dengan Lestar Metaverse adalah dari anak-anak muda yang harapannya bisa mengharumkan nama Indonesia dan bersaing di dunia internasional. Oke, Bapak Reza, ada lagi pertanyaan nih, ternyata dari Google Form ya, bahwa apa sih tahap pengembangan Lestarverse, seperti apa sih tahapannya? Saat ini kami sedang dalam pengembangan tahap di NFT, dan NFT sudah berjalan 60%. Yang nanti kedepannya bahwa NFT Lestarian tersebut bisa juga digunakan untuk game play to earn dan memperluas market kami yang menyasar ke market global. Masih banyak kejutan lain yang akan diumumkan untuk merilis white paper kita yang kedua. Tetapi kita sama-sama tahu bahwa Bapak Rudy Salim bakal banyak kejutan di tengah jalan. Jadi sekali lagi, proyek ini adalah proyek yang sangat panjang dan kami baru saja akan memulainya. Oke, saya ingin mengajukan pertanyaan juga nih untuk Bapak Rudy Salim. Apakah kedepannya Lestar Metaverse akan listing di CIX dan juga Indodax atau toko kripto? Karena saya lihat di story Pak Rudy ini dengan tim toko kripto beberapa waktu lalu melalui akun Instagramnya Bapak Rudy Salim tuh ada posting-posting ya Pak? Iya, jadi sebenarnya kita nggak mau terburu-buru juga, cuman memang targetnya mungkin akan ke arah situ, tapi awalnya ini kita balik lagi, kita nih bukan mau harganya naik turun atau bagaimana, tapi kita mau bangun fundamental dan juga kita mau bangun roadmap yang bagus dan produk-produk metaverse yang bagus. Seiring dengan kerja fundamental bagus, maka otomatis pemilik dari metaverse kita akan semakin meningkat dan value-nya akan semakin naik. Jadi kita belum langsung akan listing, kita lebih mau persiapan dulu ke fundamental. Bahkan mungkin strategi yang akan kita lakukan malah karena kita mau pangsa pasar global yang mau kita capai,
mungkin kita mau menargetkan listing di global dulu, baru setelah ada suatu market cap tertentu yang kita capai, misalnya di 100 juta USD, kita akan ke exchanger lokal. Karena sekarang terakhir kita sudah mencapai hampir 30 juta USD market cap kita tadi. Jadi kita akan lihat pergerakannya. Kalau memang sudah seandainya layak, maka kita akan mulai masuk ke pangsa pasar lokal. Hari ini sekarang udah market cap 27,2 juta USD dengan volume trading 24 jam terakhir dari coin market cap dari jam 2 pagi lebih tepatnya sudah 889 ribu US dollar perdagangan hari ini, jadi 12 miliaran dan harganya dari jam 2 pagi tadi sudah meningkat 25%. Jadi kalau kita lihat secara pergerakan penambahan ini luar biasa, tapi kita balik lagi, kita sebenarnya nggak ngeliatin ini, tapi kita fokus ke development dan pembangunan fundamental. Syukur-syukur harganya akan mengikuti pergerakan kinerja kita, begitu. Baik, terima kasih Bapak Rudi Salim atas jawabannya yang menurut saya, wah keren banget ya Lester Metaverse ini. Dan juga akan panjang sekali ya perjalanannya. Baik, pertanyaan ini kembali saya ajukan kepada Bapak Rizky Bilar. Apa strategi yang akan dilakukan tim Lester Metaverse untuk membuat komunitas berkembang lebih besar dari sebelumnya? Ya, tidak jauh dari seperti jawaban saya sebelumnya ya, dimana ada edukasi dan sosialisasi pastinya mengenai Lester Metaverse serta pengembangan Metaverse dari waktu ke waktu. Itu sih. Oke, kuncinya adalah edukasi dan sosialisasi. Betul. Ya Pak? Baik. Saya ajukan kembali pertanyaan kepada Bapak Rudi Salim. Apa langkah prioritas yang akan diambil tim marketing untuk mempromosikan Lester Metaverse secara global? Iya, tentunya kami akan memperluas marketing kami agar masyarakat global bisa melihat dan bergabung di proyek kami. Kita juga akan melakukan ekspansi, menambah armada-armada talenta-talenta kita, developer kita, supaya bisa fokus ke global dan mulai pergerakan komunitas yang lebih masif untuk terutama komunitas global dan komunitas internasional untuk memperkenalkan proyek Lester Metaverse yang lain dari yang lain dan luar biasa ini. Baik, terima kasih Pak Rudi Salim. Wah, sekarang udah pertanyaan ke-10 ini artinya menutup pertanyaan yang kita sudah kumpulkan dari Google Form ya. Yang ke-10 ini diajukan kepada Bapak Reza. Pak, apakah sudah dilakukan audit kontrak oleh Certik atau TechRate? Silakan Mbak Lesti. Yang ditanya Pak Reza. Tapi kalau Ibu Lesti boleh jawab, nggak apa-apa Bu, Pak Reza aja. Untuk audit TechRate kita sudah menyelesaikan semuanya dan setelah aja mungkin hari ini akan kami publish juga untuk audit TechRate-nya dan kami akan melanjutkan ke tahap selanjutnya untuk segera melanjutkan ke audit Certik. Oke, terima kasih Bapak Reza. Untuk Bu Lesti nih mau tanya sedikit, kira-kira Ibu nih excited kah dengan Lester Metaverse dengan adanya perkembangan Lester Entertainment yang masuk ke ranah Metaverse seperti ini? Excited dong, karena ini tuh tidak hanya untuk, apalagi suami saya terutama, suami saya excited banget di Lester Metaverse ini. Sampai yang tadinya saya gak ngerti apa-apa, setiap hari tuh saya, ini tuh gini, akhirnya saya paham. Gitu. Berdampak baik juga untuk rumah tangga di rumah ya. Iya, excited. Terus karena kemarin kan saya sempat sebelumnya pas begitu dipresentasiin mengenai Lester Metaverse ini, nanti kita akan bisa buat konser secara digital gitu. Jadi salah satu privilege-nya tuh itu bisa komunikasi dengan Lester yang itu di situ mungkin salah satunya, apalagi dia kan di industri musik dangdut nggak ada loh, belum ada dangdut mengadakan konser virtual apalagi di dunia metaverse. Jadi insya Allah mudah-mudahan dia ayo dong bikinin. Silakan Pak Reza aja. Pak Reza bikinin dong Pak Reza, silakan Pak Reza. Siap, ditunggu aja. Baik, kami nanti kami berusaha ya sekeras mungkin untuk mewujudkan. Terima kasih Pak Reza. Terima kasih Pak Reza.
Terima kasih. Bu, sedikit lagi nih. Kan dari Bu Lesti ini komunitasnya ataupun pengikut dari Bu Lesti ini sangat banyak dengan ibu-ibu ya, atau yang berjenis kelamin perempuan. Nah, apa sih harapannya atau pesan untuk para komunitas dari Ibu Lesti ini? Harapannya ibu-ibu bisa menggerakkan bapak-bapaknya untuk bisa ikutan di Les Metaverse. Sesuai dengan yang saya ajarkan tadi malam. Supaya ibu-ibunya senang ya, bapak-bapak silahkan. Iya, bapak-bapaknya semangat, ibu-ibunya tinggal di Metaverse. Bercanda. Itulah cita-citanya ya. Maka muncullah Lester Metaverse ini. Baik, 10 Google Form, pertanyaan dari Google Form tadi sudah kita kumpulkan dan juga sudah dijawab. Kita lanjut ke pertanyaan dari Discord yang wah ternyata banyak banget nih pertanyaannya. Enggak banyak-banyak Pak, kita sudah filter ini dari tim juga ya. Pertanyaan pertama dari Discord ini dari Dimple13119. Pertanyaannya adalah, oke, untuk Bapak Reza ini pertanyaannya ya. Jika liquidity lock, Pak, gimana nih selama 3 tahun selesai? Gimana cara kita memastikan proyek itu tetap aman? Karena bisa saja suatu saat liquidity akan ditarik. Kami memastikan tidak akan masalah dengan periode liquidity jika lock sudah selesai. Karena Lesla Metaverse adalah proyek yang masih sangat banyak pengembangan bisnisnya. Dan ke depan masih banyak banget proyek yang akan kami kerjakan juga, baik di dalam negeri maupun sampai luar negeri dengan bertransaksi. Demi nama baik yang kami emban, kita akan mempekerjakan dengan sebaik mungkin agar seluruh holders bisa menikmati hasilnya. Oke. Kalau Pak untuk tanggung jawabnya sendiri nih, gimana menurut Bapak untuk Lesler Metaverse? Buat Bapak Reza. Lanjut kita ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaannya untuk Ibu Lesti nih dari username Natasha2393. Apakah ke depan akan ada kolaborasi antara Lestar Metaverse dengan token lain nih? Iya, ujung-ujungnya ke saya ya. Insya Allah peluangnya itu akan selalu ada dan kami akan selalu terbuka untuk kerjasamanya. Jadi sok silahkan siapa yang mau bekerja sama, insya Allah kita akan terbuka sebuka-bukanya. Bukan terbuka-bukanya, bukan buka-buka yang lain saya. Terbuka untuk kerjasama di Metaverse ini gitu. Oke, pertanyaannya lanjut untuk Bapak Rudi Salim ya, dari username AgniBoss6896. Saya melihat pergerakan harga pada chart Lester stabil dan cenderung naik nih Pak. Tapi ada istilah tenang dijagain. Saya melihat itu sebagai suatu slogan yang meyakinkan holders bahwa harga Lesler tidak akan di-dump. Dan memang demikian, sejak pertama launch sampai sekarang, apa sih arti dari slogan itu sebenarnya? Jadi emang benar hashtag itu sempat viral. Bahkan hari ini kita viral trending di Twitter nomor 1, hashtag Lesler Metaverse. Jadi emang luar biasa nih Lesler ya. Mas Bilar sama Mbak Lesti, langsung trending di Twitter nih pertama, trending di Twitter Indonesia. Tadi sejam yang lalu saya lihat 7.000 retweet, gak tahu sekarang jadi berapa. Jadi hashtag tenang dijagain tuh maksudnya kita tentunya mau menjaga stabilitas ekonomi di dunia metaverse kita ini. Jadinya memang ini saya juga sering belanja investasi di token ini. Jadi maksudnya tenang aja, saya aja masih belanja terus, jadi dijagain. Gak usah khawatir gitu. Ini termasuk nih ada yang jual nih, saya beli ya kan. Dia jual, kita beli. Bukan begitu Pak? Oh iya. Jadi ya begitu. Oke. Okay. Ya sebenarnya sesuai ya. Bagaimana? Apa? Tenang dijagain, artinya kita ingin project ini tidak hanya short term. Makanya saat kita bikin logo Lestar, logo mata uangnya sendiri. Ini L bentuknya. L ini arti apa? R ini artinya long last atau long life ya. Jadi untuk jangka panjang, jadi tenang, Lesnar jagain gitu, aman.
Silakan Bos Rik, menambah. Mas, saya sekarang cukup tegang nih, Mas. Iya, jadi emang project ini juga kami akan usahakan semaksimal mungkin dari tim developer, dan saya akan bekerja sekeras mungkin agar semua project yang kami rencanakan dan kami akan kerjakan bisa semuanya terwujud. Amin. Mantap CEO kita. Baik, pertanyaan lagi ini untuk Bapak Rizky Bilar dari username Angkasa 5565. Apa yang sebenarnya benar-benar tim butuhkan dari komunitas untuk membuat proyek ini dapat sukses? Yang pasti adalah solid, trust, dan support. Karena kita percaya komunitas itu adalah ujung tombak utama pastinya. Dan komunitas yang sekarang bisa dibilang sangat militan ya. Dan sekarang tinggal yang belum aktif, bahkan belum berpartisipasi, bisa masuk ke dalamnya. Ayo! Kita aktif di dalamnya karena kita pastinya membutuhkan dukungan kalian, para holder atau para leslarians. Enggak begitu, Bapak Reza? Yeah. Berarti lesaran ini juga sebagai support system ya untuk Lestra Metaverse? Betul, tanpa mereka kami bukan apa-apa. Oke, baik. Itu didengar. Long last. Baik, didengar ya teman-teman leslarian. Baik, untuk pertanyaan ke-15 nih dari username lim9782 untuk Bapak Reza. Konsep gaming seperti apa yang akan dikembangkan oleh Lestar Metaverse nih? Kami akan mengembangkan konsep gaming yang free to play dan pay to earn. Untuk detail game kedepannya kami akan rilis di white paper selanjutnya. Wah, saya sih secara personal ya Pak, excited banget nih untuk di launch-nya white paper ini. Karena di sana terlihat roadmap yang jelas tentang si Lestar Metaverse ini ya Pak? Ya, betul. Oke. Kita lanjut pertanyaan untuk Bapak Rudy Salim dari username Steven8989-7955. Bagaimana cara menjaga harga atau nilai token Lestar tetap stabil dan cenderung berada pada tren naik nih Pak? Baik sebelum dan sesudah fitur play to earn nanti dirilis. Iya, pada dasarnya balik lagi sebenarnya sih ke fundamental, karena kami tidak bisa mengukur market. Tidak satu pun project di dunia ini bisa mengatur market, karena ini adalah transaksi decentralized. Ada yang jual, ada yang beli ke dalam suatu liquidity pool, dan itu ada algoritmanya. Algoritmanya fix, begitu ada yang masuk harganya naik, begitu ada yang jual harganya turun. Jadi memang tidak bisa menjaga harga bagaimana, tapi kita akan terus mengembangkan fundamental perusahaan sesuai dengan roadmap, sehingga perusahaan ini dilihat memang dapat membuat produk-produk yang bisa digunakan. Tapi tentunya sih saya memang tukang serok ya, cuman intinya investasi yang saya lakukan ketika harganya murah tentunya kita beli supaya harganya stabil, jadinya itu juga bisa membuat tenang para holder karena dijagain gitu. Ya sebentar lagi juga kita serok lagi ya. Ini momental lagi nih sebentar lagi. Bukan begitu, Pak Bilar? Kurang lebih begitu Pak Rudy. Baik, seperti itu ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk Bapak Rizky Bilar nih dari username Mario WKKW2247. Apakah Project Lestar Metaverse mampu menjadi project terpercaya di Indonesia? Ya, yang pasti ketika saya ditawarkan oleh project ini, saya pasti akan bersemangat ya, dan pasti saya akan bersemangat dan optimisme bahwa project ini bisa menjadi project sesuatu yang luar biasa nantinya. Dan pasti pertanyaan seperti Mbak ajukan tadi bisa menjadi pemicu juga bagi seluruh tim untuk bekerja lebih keras lagi untuk memberikan yang terbaik untuk para holder. Karena, dan satu lagi di samping itu juga, sekali lagi kami katakan bahwa kami sangat butuh dukungan dari kalian Lestarian dan para holder supaya nanti kami mampu bersaing di kancah global nantinya. Dan mudah-mudahan kerja keras kami nantinya bisa mendapatkan hasil yang sesuai juga nanti. Baik, terima kasih Bapak Rizky Bilar. Pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Rudy Salim dari username Andri Last Friends 1628. Sedikit lagi ya Pak, mayoritas orang Indonesia tuh hanya fokus di harga Pak, bukan di project. Jadi, gimana pun progres projectnya, animo masyarakat tetap fokus di harga.
Gimana strategi tim Lestar agar project dan utility lebih dominan dibandingkan hype sesaat? Jadi memang sekarang kan lagi hype nih, tapi kita harus bangun utility. Utility itu apa? Kalau di Indonesia memang crypto coin atau token itu tidak bisa digunakan untuk alat pembayaran. Namun token itu bisa menjadi alat untuk memberikan benefit. Benefit yang kita ciptakan dari ekosistem Prestris dan ekosistem dari Leslar Entertainment. Leslar Entertainment kedepannya akan ada F&B, banyak toko retail. Mungkin kita akan bikin wahana ya. Wahana kolam renang, waterboom, waduh keren. Bagi pemilik-pemilik token Leslar Metaverse tentunya akan mendapatkan diskon spesial ke tempat itu. Jika memiliki sekian jumlah token, dapat diskon sekian persen. Bayarnya mah tetap rupiah gitu. Begitu juga ini saya mau kasih surprise nih. Saya barusan udah kontak manajemen Wolfgang yang kebetulan saya punya juga Pak, bukan nyombong Pak. Iya kan, iya Pak. Jadi, oh iya iya, ya udah Pak, saya lagi ngomong Pak, boleh saya lanjutin Pak? Boleh ya Pak? Jadi, pemilik token dari Leslar Metaverse ini akan mendapatkan benefit berupa makanan gratis seperti dessert dan porter house ketika menunjukkan wallet mereka di Wolfgang. Nah, ini akan berlaku minggu depan, cuman ini bocorannya, minggu depan akan di-announce. Jadi itu salah satu utility-nya. Jadi kalau punya token Leslar Metaverse atau NFT nantinya, banyak fasilitasnya Pak, ya kan Pak? Karena kan kita punya perusahaan dari Leslar Entertainment banyak, nanti akan ada, wah banyak deh gak boleh diomongin sekarang, ya kan? Dari Prestige juga banyak, itu akan mendapat benefit bagi para holders token dan NFT dari Leslar Metaverse. Itu yang akan kita kerjakan. Dan dari waktu ke waktu kita akan update white paper-nya, dan dari waktu ke waktu juga kita akan memberikan informasi mengenai benefit-benefit ini. Jadi punya tokennya bisa gratis stake di Wolfgang. Gitu loh Pak. Tadi juga Bos Rudy sempat ngobrol di belakang tadi, ada belakang panggung sama saya tadi. Beliau bilang, Bilar kamu kan punya koin banyak. Nanti tenang, benefitnya ada di mana kamu nanti dapat diskon 70% di salah satu mobil di sini katanya. Untuk khusus untuk saya gitu. Bukan begitu Bos? Bukan Pak. Berarti saya salah dengar ya? Bikin garasinya dulu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, sebelum ada berantem di sini ya. Oke. Oh nggak berantem, hanya ada pemaksaan aja ya. Oke. Intrik baik. Oke, ini pertanyaan terakhir nih dalam sesi Ask Me Anything Leslar Metaverse ini untuk Bapak Rizky Bilar dari username Kim Gumyong 2883. Apa sih arti komunitas untuk Leslar Metaverse? Nanya lagi, boleh kak kami aja nanya sekarang? Ya pasti arti dari komunitas ini adalah segalanya ya. Karena saya dan semua di sini percaya bahwa Leslar Project lebih dari sebuah produk, dan kami percaya ini bagian dari sebuah apa pergerakan yang luar biasa, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi industri yang akan kami kembangkan, di mana kami seperti saya bilang tadi, kami akan menyasar pasar global ya, gitu. Itu sekian dari saya. Baik, terima kasih Pak, terima kasih dari tim Leslar Metaverse. Itu adalah pertanyaan terakhir yang menandakannya berakhirnya juga sesi Ask Me Anything Leslar Metaverse pada hari ini. Terima kasih untuk seluruh Leslarian yang sudah ikut ambil bagian dalam sesi ini. Pastinya masih ada lagi pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di Instagram, Discord, dan juga Telegram Leslar Metaverse. Selanjutnya, kami akan lanjutkan dengan sesi doorstop interview dengan rekan media. Kami persilahkan waktu dan tempat untuk rekan media. Oke, kita aturkan dulu untuk posisinya supaya lebih enak ya dari rekan media. Flashlight.
Soundnya ini pakai mic aja sendiri-sendiri. Oke, teman-teman, ini sesi terakhir. Kami mohon untuk Pak Rudi Salim, Pak Rudi di depan, pas di depan, ya. Tapi tadi teman-teman ada yang terakhir. Tapi nanti juga saya boleh menunjukkan minta ada foto, sesi foto, ada untuk cover tabloid segala macam itu masih khusus. Pak Reza, silakan. Sorry, Mbak. Iya, Pak. Tapi dari samping biar kelihatan crowd. Live Lesnar Metaverse. Hai. Mau ngomong apa enggak, Kak? Lesnaria. Mau ngomong apa ke Lesnar Metaverse? IG. IG. Dukung terus ya. Oke, singkat pada jelas ini. Harus biasain, sering-sering depan kamera Mas Reza. Keringet dingin nih. Udah gak apa-apa. Jadi dendam bareng sih. Saya mohon untuk teman-teman media, materi pertanyaannya yang hari ini. Ya, saya mohon sekali lagi saya akan cut kalau memang pertanyaannya di luar ini. Setuju ya? Ya, jadi tolong pertanyaannya materi-materi kita hari ini dulu. Nanti kalau mau bercakap lain lagi, kita coba. Barangkali ada waktu. Ada. Kedua narasumber kita barangkali masih ada waktu. Nanti kita untuk stop. Kemudian kami mohon juga kepada Lesnar berdua nanti ada foto sesi ya. Seksi. Gak ada waktu lagi. Gak untuk apa? Aduh, sangat. Kita lewat nggak bisa. Nggak bisa. Oke, silakan teman-teman. Tapi dengan catatan, materi hari ini ya, jangan sampai keluar materi. Dosopnya hanya di sini aja ya, nggak akan ada lagi setelah ini. Jadi ini kita kasih waktu 15 menit. Mungkin untuk pertanyaan pertama bisa siapa yang mau bertanya? Langsung aja. Mereka bisa langsung aja. Kebanyakan di rumah juga, paling keluar
Yang kecil-kecilkan kecil-kecilkan yang berapa kita aus aja kita yang kecil kadang-kadang kita bantu kemarin aja sendiri.